berada di daerah Palupo, Kecamatan Palupo, Kabupaten Agam. Saat ini kami bersama tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya pengusiran terhadap sejumlah kawanan harimau Sumatera yang telah mengganggu peliharaan masyarakat. Ayo kita ikuti penelusuran bagaimana proses pengusiran harimau Sumatera tersebut. Oh, dari sepanjang hidupnya pengalaman memasak ini sejak kapan, Pak Ciko? Dulu setelah tamat sekolah saya berjaya masak. Saya coba ya. Masak untuk, apa dulu pertama? Ya, masak untuk makan gadang, istilah nama kampung saya. Makan gadang itu apa tuh? Makan gadang ini makan besar bersama-sama di atas daun. Oh, makan daun. Nah, ini nampaknya. Masak pertama itu enak enggak? Wah, masak pertama itu rasanya bercelut ya. Agak KCL. Seperti KCL itu. KCL apa tuh, Pak? Karena belum tahu dengan dengan KCL itu kalau dalam dunia pertanian adalah semacam pupuk. Kalau dalam ilmu masak KCL ini rasanya yang terakhir itulah yang pertama KCL. Artinya nama panjangnya Kantik Cempuliwa. Ganti coba siur. Berarti tapi lama-lama kelamaan udah bisa aja. Lama kelamaan akhirnya teraja saya masak. Terus di rumah? Di rumah enggak masak orang rumah. Kalau di rumah cukup orang rumah saja. Kalau kita juga masak lebih bagus kita tak cari orang rumah. Hop, jangan sampai tergolek. Ini rasanya sekarang tidak KCL. Nah, ini kalau masalah rasa boleh kita coba nanti. Tidak KCL ya, dijamin ya. Dijamin tidak KCL. Ya, Pak A itu sedang ngapain tuh? Oh, sedang cuci. Gosok gigi. Hari ini kita memasak goreng jengkol dengan maco arai. Pertama setelah kita goreng lagi maco ini. Ini agak cepat prosesnya karena terlalu lama agak angus, agak pahit rasanya nanti. Berarti ada waktunya ya? Ada waktunya. Nanti kalau udah masak warnanya apa tuh, Pak Ciko? Warnanya agak kuning-kuning kecoklatan sedikit. Rasanya bagi kita ini udah bisa pagi ini kalau dalam perut lapar udah bisa sampai keloteng rasanya itu. Keloteng. Ada yang keras hati, ada yang bulu bajir. Bulu bajir. Itu penyebabnya apa tuh, Pak Ciko? Yang mandar-mandar nih. Dia itu apa, pemalas sekolah dulu. Pemalas sekolah, ya. Sering melawan kepada ibu guru dan bapak guru, ya. Dan sering jago telambe. Jadi kalau habis. Kita santap ini panas-panas gini, apa yang terjadi ini, Pak Ciko? Akan meleter lah lidah. Terjijir kita ya. Udah nih, Pak Ciko? Sudah itu. Sudah cukup. Maca lagi. Maca lagi ya. Kepalanya. Di maca ini kan di rendam dulu ya. Kepalanya. Jangan direndam. Jangan direndam. Maca sobek aja kepalanya. Sobek aja kepalanya. Tidak usah disobek karena prosesnya sebentar lagi akan kita goreng. Oh betul, mentul ya. Terus tidak di. Jadi ini kita buang aja sini dulu. Ini hasil rendam dulu kan. Inilah hebatnya. Maca ini tong sampah yang terbesar di dunia. Saya kira banyak, jadi rupanya seketik setelah digoreng. Apa Ciko? Saya kira banyak, jadi rupanya setelah digoreng mengetik dia. Mengetik perwola dia. Kalau ini mengetik juga Pak Ciko? Ini tidak mengetik. Coba lihat saja dulu. Ini daun seledri. Daun seledri ini. Tidak rumput-rumputnya nih.
Ini ya, apa namanya, ini pemanisnya ini. Pemanisnya ini terakhir nih. Kalau enggak pakai pemanis? Ah, cantik aja dia. Cantik aja. Berarti kalau dia harus cantik, cantik manis ya. Ya, cantik. Kalau cantik itu bosan kita, tapi kalau manis ini enggak bosan. Enggak bosan. Cantik tapi manis kan. Iya.